bahwa kegiatan operasional. Guna menyelesaikan permasalahan tanah di wilayahnya, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Paulus Waterpau dengan didampingi sejumlah pejabat utamanya memimpin rapat penyelesaian masalah PT Wampu Electric Power yang bersengketa lahan dengan masyarakat di Desa Kota Bulu, Kabupaten Karo yang berlangsung di ruang rapat kantor Bupati Karo, Sumatera Utara. Masalah yang berawal dari sengketa lahan antara pihak perusahaan dengan masyarakat di Desa Kota Bulu, Karo, Sumatera Utara ini merupakan masalah yang sudah berlarut lama, yang hingga saat ini menimbulkan tindakan dari masyarakat dengan memblokir jalan akses pintu masuk karyawan karena tuntutan sejumlah ganti rugi atas lahannya tidak dipenuhi oleh perusahaan. Sedangkan hal tersebut dibantah oleh pihak perusahaan yang mengaku bahwa telah memberikan dana kompensasi, namun dana tersebut diyakini tidak pernah sampai ke tangan masyarakat. Sehingga Kapolda meminta agar kedua belah pihak menjalin komunikasi langsung yang baik dan meminta agar pihak pemerintah Kabupaten Karo untuk menjembatani agar tidak terjadi miskomunikasi antara masyarakat dan pihak perusahaan. Selain itu, Kapolda juga berencana akan membangun pos yang nantinya akan digunakan oleh anggota Polri dan TNI guna mendukung pelaksanaan tugas dalam pengamanan di wilayah tersebut. Ada yang tersisa, jadi air yang tersisa ini dibuang dan kosongan di pembuangan. Beliau juga memerintahkan Babin Kamtibmas untuk giat melakukan pendekatan dengan masyarakat agar tidak lagi melakukan aksi penutupan jalan, sehingga perusahaan dapat beroperasional dan memberikan kewajibannya kepada masyarakat sekitar. Karena menurutnya permasalahan ini penting untuk segera diselesaikan agar tidak ada lagi miskomunikasi yang lebih meluas antar kedua belah pihak. Dalam pertemuan ini, Kapolda juga diperlihatkan data dan peta kepemilikan tanah dari masyarakat maupun perusahaan. Namun Kapolda lebih menegaskan dan meminta masyarakat harus memiliki legalitas atas tanahnya sebagai keabsahan apabila terpaksa permasalahan ini harus dibawa ke proses pengadilan. Bapak Tawar dan Bapak Tambatan sendiri, memang kita hanya melakukan pelaporan. Hari ini saya datang dengan para pejabat utama dari Polda buat komitmen dengan Bapak Bupati terkait dengan janji saya kepada pihak masyarakat dan juga manajemen dari PT Web bahwa ada soal yang mereka punya dan saya akan datang untuk menyelesaikan masalah atau membicarakan masalah ini menjelang penyelesaian. Sebenarnya syukur hari ini kita bisa bertemu, Tuhan kasih waktu yang baik. Kemudian kita sudah bicara tadi ya, terkait dengan apa kira-kira yang menjadi tugas bersama ini. Artinya saya hadir mewakili pimpinan di provinsi untuk meminta berbagai masukan, pikiran-pikiran yang ada di dua sisi antara manajemen dan masyarakat. Ada dua solusi sebenarnya, itu lewat jalur hukum maupun musyawarah mufakat. Dari Tanah Karo, Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.